Kita timbang sekarang kan, beratnya 699 gram. Pagi, siang, sore, atau malam, juragan-juragan, bertemu lagi dengan saya Peter di channel Track Cycle Indonesia. Hari ini saya akan mereview ban luar sepeda Crossmark dari Maxxis. Demikian penampakan labelnya. Bisa dilihat di sini ada ditulis peruntukan medannya, juga cornering controlnya dan rolling efisiensinya. Nilainya bisa dilihat di sini. Oke, sekarang saya akan coba buka. Jadi ini cocok untuk medan hard pack, aspal atau loose over hard, jalan rusak ataupun medium tanah gembur. Iya. Berikut penampakan bannya, juragan-juragan bisa diperhatikan baik-baik. Nah, ini sebentar lagi label Crossmark-nya ada di samping ban. Terus ini sudah EXO dan tubeless ready TR. EXO itu adalah material tahan potong atau tahan gerus. Jadi, jika juragan melewati medan yang berbatu-batu, ban ini pinggirannya tahan terhadap goresan dan tidak gampang robek. Untuk skor cornering kontrolnya itu 3 dari 4 dan rolling efisiensinya juga 3 dari 4. Jadi bisa dikatakan ban Maxxis Crossmark ini adalah ban sepeda untuk semua medan. Rollingnya juga cukup enak. Nah, ini bisa dilihat penampakan teknologi EXO di mana ada penambahan lapisan pada bagian sisi kiri dan kanannya sehingga tidak gampang robek. Lihat, made in-nya Taiwan, ada di label sampingnya. Nah, ini saya balik dulu biar kelihatan ukurannya 27.5 x 2.25 atau sering disebut juga ukuran 650B. Beratnya adalah 699 gram. Demikian dulu review singkat saya hari ini. Sampai bertemu lagi di review selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Salam Goes Indonesia. Bye-bye.